Informasi tentang COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini terjadi penambahan 11.000. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat penambahan kasus baru per tanggal 16 Januari, yakni hari ini mencetak rekor baru. Presiden Joko Widodo menyampaikan evaluasi secara belak-belakan mengenai masih tingginya penambahan kasus COVID-19 di Indonesia yang justru kian dengan penambahan kasus meningkat. Dalam rapat terbatas di Istana Bogor akhir pekan lalu, Presiden menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap pertama sejak 1 Januari hingga 12 Januari berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hari ini terjadi penambahan 8.240. Tahun 2021 sama seperti tahun lalu, virus COVID-19 masih menjadi pandemi sampai saat ini, terutama di Pulau Dewata Bali. Efek pandemi sangat berasa bagi pelaku pariwisata. Kuta, Nusa Dua, Tanah Lot, dan Ubud menjadi sepi pengunjung. Akibatnya sebagian hotel, restoran, maupun villa merumahkan sebagian karyawannya. Pemerintah pun dikebut agar bisa mempercepat pemulihan ekonomi supaya kehidupan bisa normal kembali. Dan akhirnya vaksin COVID-19 ditemukan pertama kali di negara Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Spanyol. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan bergerak cepat mengimpor vaksin dari luar negeri sebanyak 329,5 juta dosis. Yang pertama menerima vaksin yaitu Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Selanjutnya, vaksin didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Sementara di Provinsi Bali, orang pertama yang menerima vaksin yaitu Gubernur Bali Wayan Koster, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak, Kapolda Bali Irjen Pol Dr. Anas Putu Jayanda Putra, SH/MSII, para nakes dan anggota TNI Polri di seluruh wilayah Provinsi Bali. Vaksinasi pun belum cukup untuk mencegah virus COVID-19. Sat Brimobda Bali gencar membagikan masker gratis. Kali ini, dan Sat Brimob Polda Bali, Kombes Pol Ardiansyah Daulay SIKMH, membagikan masker di Desa Pejengkangin, Kecamatan Dianyar. Semoga masker ini berguna untuk mencegah meluasnya virus COVID-19. Dan jangan lupa jaga jarak. Dalam menindaklanjuti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut PPKM darurat, Polda Bali menggelar apel bersama di lapangan Tustarjo Makobrimob Polda Bali. Apel tersebut dihadiri oleh Gubernur Bali, Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali beserta instansi terkait. Menerima kunjungan dari Kabar Kampolri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Anes Harif Sulistianto MSI, Polda Bali menggelar apel kesiapan, peralatan, sarana dan prasarana, pengamanan Meeting of Conference of Parties dan Presidensi G20 tahun 2022. Menjelang pertengahan tahun, pandemi masih belum berakhir. Sejumlah rumah sakit mulai kekurangan oksigen, bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, Indonesia harus impor oksigen dari negara tetangga. Polda Bali pun harus mengawal ketat peredaran oksigen, agar pendistribusian bisa cepat dan aman, tersalurkan ke rumah sakit yang membutuhkan. Sat Brimob Polda Bali bersama BPBD Denpasar bekerja sama untuk melaksanakan penyemprotan disinfektan di wilayah Denpasar dan Bali. Menyusuri jalan-jalan protokol di wilayah tersebut, Sat Brimob Polda Bali bersama BPBD Denpasar menyemprotkan cairan disinfektan secara menyeluruh. Kapolda Bali Irjen Pol Dr. Andes Putu Jayanda Putra, SH/MSI, yang didampingi oleh Wadan Sat Brimob Polda Bali, AKBP Robi M. Samban SIK, menghadiri peresmian Masjid At-Taufik dan Pura Fatma Buwana yang baru selesai direhab.
Setelah selesai dipugar, Pura Padma Buana melaksanakan karya upacara, yatnya ngetek linggih pecaruan Resi Ganu, Jompong Ngasu lan Piodalan. Menyambut Hut Bhayangkara yang ke-75, Sat Brimobda Bali berkolaborasi bersama Scholar of Sustain atau SOS, turut membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19. Bantuan ini berupa sembako yang langsung diterima oleh warga di Desa Bukit Kabupaten Karangasem. Tidak hanya sampai di situ, bantuan sembako pun terus mengalir ke rumah-rumah warga yang terdampak pandemi. Bhayangkara pun ikut andil dalam kegiatan sosial tersebut. Bertempat di kantor Basarnas Denpasar, TNI Polri dan instansi terkait menggelar latihan SAR bersama. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan skill anggota agar bisa mahir dalam menghadapi tugas pencarian dan pertolongan apabila dibutuhkan. PHH dan Detasemen Anti-Anarkis 45, Batalion A Pasukan Pelopor, menggelar latihan di lapangan Kapten Japa. Pelatihan ini bertujuan untuk menghadapi aksi-aksi anarki pengunjuk rasa. Latihan pengamanan pengawalan atlet dan ofisial dari Provinsi Bali dalam rangka pelaksanaan PON ke-20 Papua tahun 2021. Pelatihan praoperasi sebelum melaksanakan tugas, Polda Bali menggelar latihan bersama di lapangan Ibtu Sutarjo dengan mengedepankan pengawalan VVIP atau Very Important Person. Dalam rangka menyambut HUT Kobrimob Polri ke-76, seluruh jajaran Sat Brimob Nusantara diperintahkan untuk mengambil air suci, dan air suci tersebut akan digunakan untuk mensucikan pataka Kobrimob Polri, Satya Sakti Yanutama. Sat Brimob Polda Bali menindaklanjuti perintah tersebut dengan mengambil air suci di pesiraman Pura Kahyangan Jagat, Puncak Mangu, Gunung Catur. Karena di tempat ini, Raja Mengui Igusti Agung Putu melakukan tapa semedi dan bisa bangkit dari kekalahan. Akhirnya beliau mampu mendirikan Kerajaan Mengui. Gerai vaksinasi dan pembagian sembako dalam rangka HUT Kobrimob Polri ke-76 bertempat di depan Makobrimob Tohpati. Sat Brimobda Bali mengadakan gerai vaksinasi dan pembagian sembako bagi masyarakat yang akan melaksanakan vaksin COVID-19. Semoga dalam kegiatan ini seluruh masyarakat cepat mendapatkan vaksin dan pembagian sembako bisa berguna bagi warga yang sangat terdampak pandemi virus COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Dirgahayu, Kobrimob Polri ke-76. Semoga jaya selalu. Dirgahayu, Kobrimob Polri yang ke-76. Semoga jaya selalu. Komandan Satuan Brimob Polda Bali, Kombes Pol Ardiansah Daulay SIKMH, pimpin ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan, Pancaka Tirta Tabanan. Menyambut HUT Kobrimob Polri ke-76, Sat Brimob Polda Bali melaksanakan giat ziarah di Taman Makam Pahlawan, Pancaka Tirta Tabanan. Usai pelaksanaan kegiatan upacara, dan Sat Brimob Polda Bali bersama pejabat utama dan Bhayangkara lakukan tabur bunga serta mendoakan para pahlawan sesepuh Brimob yang telah mendahului kita semua. Tidak lupa juga kita sejenak mendoakan arwah para pahlawan pendahulu kita
agar diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bangga, saya, Wadanden Gegana, beserta staf dan jajaran Detasemen Gegana Staf Brimob Polda Bali, mengucapkan Dirgahayu Kor Brimob Polri ke-76, berlatih, tanggung, dan responsif. Kami dari Subdit Wan Teror dan Bantis mengucapkan Dirgahayu Kor Brimob Polri ke-76, terlatih, tanggung, dan responsif. Brimob Indonesia. Subdit Cibom dan KBR, Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Bali mengucapkan Dirgahayu Kor Brimob Polri ke-76, terlatih, tanggung, dan responsif. Brimob Indonesia. Dalam suasana perayaan Hari Suci Galungan yang merupakan representasi kemenangan Dharma melawan Adharma, negara hadir, negara tidak boleh kalah, kami keluarga besar BKA Pasukan Lopor mengucapkan Dirgahayu ke-76 Kop Brimob Polri. Brimob Polri berani, tangguh, responsif. Brimob untuk Indonesia. Saya, Wakan Yoyin Kepo, Satrimob Polda Bali, beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-76, Kop Brimob Polri, terlatih, tangguh, dan responsif. Selamat ulang tahun kepada Korps Brimob Polri ke-76. Semoga Brimob semakin jaya, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Transisi. Kami, Komandan Lanal Denpasar Bali, beserta prajurit, mengucapkan selamat ulang tahun Korps Brimob Polri ke-76. Semoga Brimob semakin jaya, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Brimob Polri, presisi. Disiplin yang tinggi. Jiwa korsa yang kuat. Semangat juang yang benar. Ikatan kesatuan yang konsisten. Bola dan responsif. Selamat ulang tahun kepada Korps Brimob Polri ke-76. Semoga Brimob makin jaya. Prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Salam presisi. Brimob Polri Indonesia.